Matan sedang baca buku 17 Rukun Berbisnes dengan Allah. Okay. Hari ni Matan nak kongsi sikit kenapa Matan pilih Etomi untuk set kegunaan harian Matan. Jom kita tengok video ini. Hello semua, saya Phoenix dari Malaysia. Dulu consumer, sekarang prosumer. Hari ini, Phoenix ingin mengambil masa 6 minit untuk berkongsi dengan semua mengenai apa itu Etomi. Kan banyak pilihan di pasaran. Kenapa nak pilih yang Etomi? Kita semua tahu bahawa biasanya produk yang berkualiti tinggi tak mungkin harga dia murah. Produk yang murah pula selalunya kualiti dia kurang. Betul? Tapi di Etomi, produk yang berkualiti tinggi dijual pada harga mampu milik. Kalau tak puas hati, boleh pulangkan dalam masa 30 hari. Bagus ke produk Etomi? Etomi hanya akan memasarkan produk yang berkualiti tinggi saja. Maksudnya, semua produk yang terdapat di Etomi, kualiti dan fungsi produk-produk itu adalah terjamin dan menepati piawai Etomi. Contohnya, beres gigi Etomi. Rekod jualannya sesaat sebatang. Ia sejenis beres gigi yang dihasilkan menggunakan teknologi nano, emas tulen dan antibakteria. Harganya RM34 sekotak. Dalamnya ada 8 batang. Bila dibahagikan, satu beres gigi harganya RM4.25 saja. Okey ke okey sangat? Ya ke? Tak percaya lah. Saya nak jadi consumer saja, tak nak buat bisnes Etomi ni boleh ke? Mestilah boleh. Jadi consumer Etomi ni best tau. Boleh nikmati produk-produk, makin hari makin sihat, semakin handsome dan cantik pula tu. Kata shopping di Etomi ni boleh dapat cash rebate, pelanggan tunai. Saya dah banyak membeli tapi tak dapat apa-apa pun. Bukannya tak dapat, tapi belum. Cuba tanya pada diri. Betul-betul ke anda suka produk Etomi ni? Kalau ikhlas rasakan produk Etomi ni bagus, pernah tak share tentangnya? Ke pakai sorang-sorang diam-diam je tu? Ha, itulah sebabnya. Ha, ni tipsnya untuk dapatkan cash rebate di Etomi. Cuba kongsikan kebaikannya kepada semua orang yang dikenali. Suami isteri, adik-beradik, sepupu, dua pupu, kawan. Siapa-siapa saja yang ada memberes gigi setiap hari. Lepas tu belajar bagaimana nak daftarkan ahli baru. Kemudian shopping bersama-sama di Etomi. Tu je. Macam mana kalau saya nak buat bisnes Etomi ni? Berapa modal yang kena saya laburkan? Kena simpan stok tak? Jangan simpan stok. Tak boleh, itu dilarang di Etomi. Dan tak perlu laburkan apa-apa pun. Betul ke tak payah jual apa-apa? Ya, yuran keahlian berapa? Tak perlu, percuma. Tunggu apa lagi? Cepatlah share. Terima kasih kepada semua followers-followers Mak Tam. Jangan lupa subscribe, tekan loceng, tekan butang like dan share YouTube Mak Tam channel.